tentang pendahuluan dari waliullah. Sebelumnya kita bahas waliyu hukukillah. Wali hukukillah itu boleh disebut wali umum lah, ya, yang mereka jadi fi baitil izzah. Tapi satu saat Allah akan angkat mereka juga ke hadiratul qurbiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini dikatakan, teman-teman, bissalati wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nasrullah yaftah qulubana wa qulub as-sami'in al-hadirin al-hadirat. Jadi beliau mengatakan adapun wali Allah, wali yang mutlak, bukan yang wali hukukillah. Apa perbedaannya? Farajulun sabata firmatihi martabatihi wafian. Orang yang tetap padanya beberapa hal yang nanti disebut dengan al-khisal al-ashar. Al-khisal al-ashar. Khisal al-ashar itu nanti ada di halaman 164. Jadi itu kita bahas nanti di pekan depan. Jadi antum pengen jadi wali enggak? Kalau pengen jadi wali ada jalannya di sini. Wali itu sudah ada kajiannya, sudah ada, sudah jelas. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena ini ayatnya sharih, ulama yang mewariskan ilmu walayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tahu bagaimana cara likai nudarikha. Bagaimana cara mencapai kewalayahan itu? Gitu. Nah, semoga kita diizinkan Allah nanti untuk menjalaninya. Nah, nanti kan antum sudah dapat tasdik bil qalbnya tuh. Itu sudah wilayah sughra. Sudah kewalian minor. Lalu yang kedua, ya minimal dapat kasyafnya kasyaf akli. Akal kita udah enggak nolak. Nah, dulu Kiai Wafiuddin itu di ada orang iri sesama wakil talqinnya Abah Anom itu iri. Itu beliau cerita ya. Kok berani buka-buka kajian tasawuf di TPI? Gitu. Dulu TPI ya. TPI apa TVRI dulu? Belum translatornya Syekh Hisham Kabbani dulu gurunya waktu di Amerika. Lalu dilapor lah, jadi wakil-wakil talqin yang lain ini ngelapor ke Abah Anom, berharap Abah Anom marahin Kiai Wafiuddin, Kiai Wafiuddin Rawamangun. Apa jawaban Abah Anom? Kalau yang buka ahlinya ya gak apa-apa. Kalau yang buka ahlinya gak apa. Ini orang berharap Kiai Wafi dimarahin. Tapi Abah Anom dengan bijaknya mengatakan kalau yang buka ahlinya ya no problem, ya ciut. Makanya wakil-wakil talqin itu, ya mohon maaf, mereka beberapa belum sampai kepada tingkatan waliullah, baru wali hukukillah, masih iri sesama badar talqin, sama wakil talqin. Itu kayak gini, mau nyikut temannya. Ya, itu kejadian loh ya. Itu tidak hanya di satu toreko, di toreko lain ada. Di Syaziliyah ada, Naqsyubandiyah ada. Dan itu sudah mafhum lah, di mana-mana banyak ya. Mbah Asrori, anak dari Mbah Kiai Ishaq di Surabaya, itu gak diakui oleh murid-murid yang lain. Ya, saya penasaran. Karena kita dulu pernah diajarkan guru kita gimana cara, jadi ada loh cara mencek makom seseorang. Tapi itu gak mungkin saya ajarkan gantung kan. Itu pun saya udah lupa-lupa caranya. Tapi masih ingat loh selintingan. Kebetulan kita punya keluarga dari sisi perempuan itu di sana depan pesantrennya. Terus kita nggak ngerti itu pesantren apa, dicolek sama ipar kita, itu loh Mbah Asrori. Lah, Mbah Asrori yang dikatakan orang mursyidnya batil, mursyidnya palsu. Oh iya, yaudah saya mau sowan dulu ke beliau. Beliau sudah meninggal ya. Kita lihat, saya masih pakai baju kaos biasa, anak-anak masih baru apa ABG ya. Cuma ngaji kitabnya sudah intens ya, cuma kita nggak mau kemana-mana berbaju santri terus. Akhirnya saya masuk, karena nggak sopan saya pakai jaket, nggak pakai kopiah. Kita duduk, kita zikir, kita minta ya Allah, orang di sana banyak menceritakan yang buruk terhadap Abuya Asrari, K.
Kiai Mbah Asrani, tolong tunjukkan makomnya seperti apa. Di saat itu saya zikir sejenak, tahu-tahu terjadi sesuatu yang saya sadar. Jadi saya melihat sesuatu lah. Isyarat beliau, beliau itu punya ilmu seperti air bah. Dan itu menghanyutkan semua, semuanya. Jadi siapapun yang ngata-ngatain beliau tidak sah itu lewat semua itu. Jadi sekarang yang bertahan kan sanad beliau. Ya. Sanadnya bertahan. Wallahu alam siapa ya, adakah yang diijazahkan atau tidak saya nggak tahu. Jadi, dan sampai sekarang bertahan. Jadi mereka namanya khususiyah. Setiap malam tertentu, hari tertentu itu ramainya bukan main. Padahal orangnya sudah meninggal. Kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang Allah kasih. Kadang-kadang dikasihnya bukan itu. Jadi ketika saya ziarah ke Palembang, itu nggak sengaja juga. Nggak sengaja ziarah-ziarah. Jadi rata-rata saya kesana itu karena ngajar atau pengen ngeliat situs-situs bersejarah. Terus saya bilang, ini kuburan Syekh Habib Fulan, Kiai Fulan, orang bersejarah. Ya udah sekalian kita istifadah rohani. Dan itu ajaib. Ya. Apa yang saya alami di Palembang itu lebih banyak, lebih dahsyat lagi daripada yang saya alami di Surabaya waktu itu. Karena di Surabaya cuma sekali ziarah. Kenapa begitu teman-teman? Kalau antum ahli nahu bisa cek orang ahli nahu gak? Ya. Karena kita punya guru ahli nahu. Kita sendiri gak ahli, tapi karena diajarkan perangkatnya kita jadi bisa. Nah, saya tidak ahli kolbu, tapi saya dikasih perangkat itu oleh guru-guru kita yang ahli kulub, sehingga kita diizinkan Allah untuk mengakses itu. Jadi passwordnya harus ada gitu. Karena ini masuk ke alam kolbu. Alam kolbu bagi saya bukan alam gaib. Mohon maaf ya, ini perbedaan kita dengan sebagian orang. Bagi saya kolbu itu diri kita sendiri, masa gaib? Enggak gaib. Kolbu itu nyata. Rasa cinta, rasa benci nyata enggak? Ya, tapi tidak tampak. Ya. Zikir menenangkan, tidak zikir menggalaukan. Jatuh cinta senang tapi juga galau, sama kan? Dan itu nyata loh di sini. Nyata di sini. Jadi bagi saya itu zahir. Begitu juga saya tahu nih orang ini senang saya, benci saya. Sama. Saya akan mengerti dalam bergaul sebentar orang ini kolbunya tinggi atau tidak tinggi. Makomnya tinggi enggak tinggi. Itu bisa dicek secara kolbiah. Tapi orang yang ahli kolbu ini masih terhijab dengan kolbunya. Karena setelah kolbu masih ada ruh. Inti dari kolbu itu adalah ruh. Sebelum sampai ke ruh ada namanya sir, ada lu. Ya. Nah, perjalanannya sampai ke sana. Ini mi'raj rohani itu. Masuk ke dalam. Kalau ahli kolbu mau ngecek ahli ruh kadang nggak bisa. Dia kira nggak tinggi, padahal dia nggak bisa lihat. Gitu. Wah paling sama kayak kita. Padahal dia nggak bisa lihat. Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena dia nggak dikasih unjuk. Kira-kira seperti itu. Nah, maka teman-teman yang mulakan Allah, orang-orang yang disebutkan syurut-syurut ini, lalu kemudian disebut oleh beliau bihadhil khisalil ashar, dengan 10 jalan menjadi wali Allah. Jadi kalau ada orang menanya, ada nggak cara jadi wali Allah? Ya ada. Jadi ahli fikih jadi caranya. Jadi ahli orang terorisnya ada acaranya. Guru nyopet yang bisa cek gak ketahuan, yang zaman-zaman masih kena copet kontes Bima. apa namanya, bus juta umat. Nah, itu tandingannya Kiai Haji Zainun MZ ya. Kiai sejuta umat ini bus sejuta umat. Kita gak tahu, hilang. Ya kan? Dulu zaman-zaman teleponnya kayak telepon Buya tadi, telepon butuh itu sering hilang tuh. Sekarang telepon bagus-bagus, handphone gak ada yang hilang. Karena handphone yang maling lebih bagus. Baik. Nah ini ada ahlinya, ada caranya, ada metodenya. Nah, ini yang kita sebut metode, itu disebut dengan thariqah. Sederhana gak tuh? Sederhana. Nah, maka antum ketika belajar thariqah jangan terjebak di thariqah nafsiyah yang disebut oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang hanya menghantarkan sampai ke Baitul Izzah. Syukur-syukur nyampe di situ. Kalau enggak nanti jadi suka meropong-meropong orang. Itu hati-hati itu. Oh, ini makamnya sini, makamnya sini. Nah, itu orang cetek semua itu. Ya. Mahjubun. Mahjubun la yanfa.
la yanfa' ilmu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kalau kita memandang ke kalbu, pandang kalbu sendiri. Karena kalbu kita itu sama dalamnya dengan alam semesta ini. Jadi orang kalau sudah melihat kalbunya ini yang disebut Buya tadi, ya. Kalau dia sudah laha, ya. Kalau dia sudah asik dengan umur kalbiahnya sendiri, dia enggak sibuk lagi sama kalbu orang. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang mahjub, dia suka jadi juri. Nah, ini biasanya orang baru belajar tarekah begitu. Ya, itu banyak. Ayo kita lihat yuk makom Ustaz Abdul Somad itu. Nanti untuk apa coba? Ayo lihat tuh makom Ar-Razi untuk apa? Untuk apa? Emang bisa dipastikan yang terlihat dalam pikirannya kasyafnya sahih. Jangan-jangan itu kasyaf syaitan. Ya. Kenapa? Karena ciri-ciri kasyaf syaitan membuka aurat orang. Nah, itu ciri-cirinya udah. Karena saya sudah ilfil dengan sebulan, saya kemudian coba diem gitu. Wah, makomnya cetek gitu ya. Jadi itu subjektif. Jadi akal dia, zon dia sudah menghijabnya. Tapi boleh enggak sih kita ngelirik-ngelirik itu boleh enggak? Ngintip-ngintip kalbu. Kalau diizinkan boleh. Loh, kapan diizinkan? Ada namanya prosesi tawajjuh. Tawajjuh itu emang kita itu khalifah-khalifahnya guru, asisten-asistennya guru itu boleh ngelirik, kemudian oh kurangnya di mana, lalu disempurnakan, dibantu. Seperti seorang guru menguji muridnya atau murid senior disuruh oleh gurunya untuk nguji murid yang junior karena ada perintah boleh. Gitu. Oh, ketahuan dari soal ini jawabannya ini yang salah. Berarti kelemahannya di bagian A. Ini indikatornya. Itu gunanya julus jamaatan, duduk berjamaah. Tapi kita tawajuh kita masih tawajuh wirid ya, belum tawajuh khataman, masih wirid Ratibul Haddar, Ratibul Abbas, itu sudah cukup lah untuk sementara ini. Nanti kalau kita ajak khataman kulhu, takut pada pegel-pegel kesemutan semua. Cuma kalau sudah ada isyaratnya nanti kita buat, ya, insya Allah. Baik. Nah, langsung ke riwayat tadi. Nah, ini namanya Ziyadatus Sikot. Lalu kalau yang di bawah tadi itu yang kisah Sayyidina Musa, ini termasuk Israiliyat ya. Termasuk Israiliyat tapi yang Mahmud yang bagus. Oke, kita ambil yang Ziyadatus Sikot, kisah tentang apa yang kita sebut fana. Ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah mendekat kepadaku hambaku dengan yang lebih aku sukai daripada yang wajib. Lalu dia tambah dengan nawafil. Nah, nawafil ini teman-teman yang kita sebut wirid, yang kita sebut zikir. Kita sebut zikir, wirid, zikir. Tapi kalau belum pakar, jadi antum nih belum sampai derajat ulama dalam bab tasawuf. Mungkin di fikih udah, tapi di tasawuf belum. Maka belum boleh meramu zikir sendiri, karena zikir itu dia punya power. Zikir itu punya power. Zikir A itu cocoknya dengan zikir B. Itu ada kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu ada sebabnya. Karena la ilaha illallah itu panas. Orang kalau baca la ilaha illallah dia sedang bertengkar dengan pikirannya. Karena ilah itu artinya pikiran-pikiran. Hawa. Jadi apapun yang terbersit di dalam pikiran saya, lalu saya cenderung kepadanya disebut dengan ilah. Lalu itu dinafikan semua. La ilaha illallah. Perjuangan itu mirip kayak orang lagi bertengkar dengan 10 orang. Panasnya itu kepalanya. Panas kepalanya. Tapi kalau sudah lewat sini, yang panas di sini di kolbu. Kalau sudah beres akalnya, dia kolbunya yang kemudian bertengkar. Bertengkar dengan sifat hasadnya, syiriknya, kibernya. Dia baca la ilallah tapi merasa alim. Nah, ini dilawan terus, dikikis terus dan itu panas teman-teman. Coba kalau kita dipijit sama orang, panasnya tuh. Tangan dia panas, badan kita panas. Digosok. Coba gosok tangannya pakai apa namanya tuh? Alat penggosok itu panas rasanya. La ilaha illallah itu pembersih, penggosok paling dahsyat.
antum punya penyakit rohani apa aja, bersih sama la ilaha illallah. Ya. Bersih, karena waladzikrullah akbar, sebutan nama Allah itu besar. Bersih semua. Ketika orang panas begitu, penyejuknya cuma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu sudah takarannya begitu. A'udzu bikalimatillahi tamat. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Sudah ada takarannya semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Enggak disebut ma'azatihi. Enggak juga ma'a awsafihi atau wasfihi atau fi'lihi. Tapi ma'asmihi. Itu sudah ada takarannya semua. Lalu di belakangnya ada asma Allah, ya. Baik. Jadi kalau tidak diijazahkan guru, khawatir nawafilnya tidak jadi nafilah. Apa arti nawafil? Tambahan yang dia itu melegakan rohani, karena tambahan itu membebaskan rohani, mengenyangkan rohani, ya, naflun itu. Maka dikatakan di hadis ini, hadis qudsi, nah tadi Buya Zul Asfi hati-hati menerjemahkannya, seakan akulah pendengarannya. Nah itu ahli kalam begitu emang. Ya. Sebenarnya, tapi di tengah udah jadi sufi lagi. Pas di tengah jadi basar lagi. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, inilah dalil wahdatul wujud yang sahih. Jadi wahdatul wujud itu ada dua. Wahdatul wujud batini, zindiq. Ada wahdatul wujud zawq. Zawqi yang sahih, sunni. Apa arti wahdatul wujud? Yang wujud cuma Allah. Yang wujud dengan wujudnya sendiri cuma Allah. Kita ini diwujudkan oleh Allah. Maka wujud kita mustamidun min wujudihi. Gitu. Jika kita dibandingkan wujud kita dengan wujud Allah, sebanding enggak? Maka kita ini enggak wujud, tapi diwujudkan. Nah, apa kata beliau? Ini kalami. Secara ilmu kalam itu waritul wujud. Tapi waritul wujud secara zauqi, ketika sifat, nah dalam bahasa Arab sifat itu kan sama. Sama itu sifat. Kalau orang kita kan nyebut pemarah sifat. Sifatnya pemarah, sifatnya emosional, sifatnya dermawan. Bukan itu. Itu karakter. Itu akhlak. Dalam bahasa Arab sifat itu yang tujuh itu. Ya. Yang sifat sebut sifat ma'ani. Itu yang disebut sifat, sifat ma'ani. Ya. Maka di sini dicontohkan apa? Biyasma. Nah, sebelum biyasma. Ini unik nih kalimatnya. Fa iza ahbabtuhu, jika aku telah jatuh cinta kepadanya, kuntu sam'ahu. Kuntu ana sam'ahu. Akulah yang menjadi sama'nya. Berarti bisa enggak sama' kita dibandingkan dengan sama' Allah? Enggak, berarti enggak apple to apple. Berarti sama kita hilang, yang ada hanya sama Allah. Sama ini jika terbatas oleh waktu atau berjarak jauh sedikit, cuma 2 meter ke belakang udah gak kedengeran suara Buya Asfi di awal. Itu samanya Pak Mahadi dan Mas Aji. Ya. Tapi kalau sama yang sama sama Allah, itu gimana? Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, inilah yang terjadi pada Sayyidina Umar, dan ini mutawatir. Sayyidina Umar kirim Sariyah sebagai panglima. Namanya Sariyah. Dan posisinya juga sebagai Sariyah. Sariyah itu artinya panglima perang tanpa raja, tanpa khalifah. Ketika sampai di salah satu tempat, di Syam, Sayyidina Umar lagi khutbah, lalu dia melihat. Sayyidina Umar di mana? Medina. Sariyah di mana? Di Syam. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar berteriak, ya Sariyah Jabal. Ini kan masyhur, mutawatir sudah. Wahai Sariyah, naik ke bukit. Kenapa? Ternyata di belakang bukit itu sudah banyak musuh. Naik ke bukit. Apa kata Sariyah? Aku mendengar seakan-akan ada suara Umar. Ditanya yang lain, ente dengar gak? Dengar, naik semua mereka. Jadi telinganya Sayyidina Umar, karena beliau Ahlu Badar. Ahlu Badar begitu kemampuannya. Makanya Sayyidina Umar ketika Abdullah bin Amr bin Al-As, Amr bin Al-As ya, minta dikirimkan 4.000 tentara ke Mesir, Sayyidina Umar hanya pilih 4 orang. Enggak disebutkan ini 4 orang Ahlu Badar atau murid Ahlu Badar. Saya yakin ini murid Ahlu Badar. Murid Badar. Ya.
Lalu kirim surat lagi Ibn Amr. Abdullah bin Amr bin As. Ya, bukan Abdullahnya, Amr bin As, karena jarak mereka cuma 12 tahun. Nah, ini bapak, sang bapak yang senior. Ya Umar, Amirul Mukminin, ente serius ngirim 4 orang? Ana minta 4.000. Apa kata Sayyidina Umar? Al-wahid maqamul alf. Maqamul alf, ya. Satu orang sama seperti seribu. Kaget ya, benar. 4 orang ini semangatnya seperti 1.000. Nah, saya teringat dengan hadis Imam Darimi yang tadi siang kita kajian di online ya. Imam Darimi, bukan Darimi yang mujassim, ini Darimi yang muhaddis yang lebih tua dari Imam Bukhari, temannya Imam Bukhari. Beliau beratkan bahwa waktu Nabi tidak dibedah dadanya waktu beliau umur 5 sampai 7 tahun, tidak dipastikan riwayatnya. Itu setelah dibersihkan hatinya Nabi, lalu ditimbanglah Nabi dengan satu orang, masih berat Nabi. Timbang dengan 10 orang, masih berat Nabi. Ditimbang dengan 100 orang, masih berat Nabi. Ditimbang kolbunya dengan kolbu 1.000 orang, masih berat Nabi. Lalu apa kata malaikat yang satu lagi, ente timbang dengan semua umat Muhammad juga, masih berat kolbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau sudah dapat nur Muhammadi, an-nur al-Muhammadi, yaitu zikir asma, zikir sifat, zikir af'al, bagi zikir zat, kolbunya berat. Dan ini dibuktikan di riwayat Imam Tirmizi, ada seseorang maksiat sepanjang umurnya, tapi sebelum wafat kolbunya ditalkinkan zikir Allah oleh gurunya. Ketika masuk alam mahsyar, ke mizan, hisab, enggak ada kebaikannya. Malaikat itu kan urusannya mazahir. Ini dalil bahwa malaikat itu tidak mencatat yang di kolbu. Enggak mencatat sama sekali. Jadi antum zikir khafi, yang tahu hanya Allah. Maka nanti tiba-tiba malaikat bingung, kok orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka sampai sekarang dan sampai mati nanti tabung terus kalau punya zikir nyebut nama Allah, la ilaha illallah, terus itu. Supaya penuh nama Allah dan enggak akan pernah penuh. Enggak akan pernah kamu, ya. Tidak akan pernah sama sekali. Lalu dikatakan di situ setelah dihisap orangnya sepanjang laporan sepanjang mata melihat itu cuma zanbun. Ismun, zambun, ismun, dosa, 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 dosa. Ketika ditarik dia oleh malaikat azab, apa kata Allah? Tunggu, ya. Iftah sadrahu, buka dadanya. Dibuka dadanya, jantungnya membaca Allah, 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 begitu. Ditimbang kalbunya itu, ditaruh di mizan. Dosanya semua langsung begini. Ya. Jadi ketika An-Nur al-Muhammadi sudah hidup dalam kalbu, la syarqiyah wala tarbiyah, dia beratnya melebihi semua yang di langit dan di bumi. Jadi itu sebabnya orang yang ahli zikir bahasanya berat. Berat bukan berat dalam artian susah dipahami, tapi beratnya itu tembus ke kalbu. Coba aja ya, antum merasakan sendiri. Inilah makna hadis ini, kuntu sam'ahu wa basarahu wa lisanahu wa yadahu wa rijlahu wa fu'adah. Wah, ini ditambah sampai ke fuad. Nah, ini yang kita sebut ziyadatus siqat, ya. Tambahan orang yang siqah. Bahkan fuadnya tidaklah dia berpikir kecuali dengan imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buku ini kan di luar semua ahli hadis yang ada. Karena ahli hadis itu manhajnya hissi. Coba kita belajar ilmu hadis. Ilmu hadis babnya cuma hissi, empirik. Beliau lagi berbicara yang tidak empirik. Ya. Kalau kita tidak mengerti emas dikasih sama orang permata atau emas kuning, biasanya emas putih. Kita nggak tahu ada emas namanya emas putih kecuali emas yang kulitnya putih. Taunya emas cuma kuning. Dikasih kuningan terima. Tahu kuningan? Iya. Tapi kalau kita tahu ada emas namanya emas putih, ada emas kuningan dengan emas putih, antum kalau mengerti emas pilih mana? Putih. Emas putih. Ya. Tapi orang yang ngerti bilang apa? Ente bodoh. Masa yang putih? Yang putih diambil. Kira-kira seperti itu. Jadi di masa beliau ini orang enggak semuanya mengerti ilmu ini. Sehingga beliau dianggap zindik, bodoh gitu.
kafir zindik, karena berbicara hal-hal yang dia nggak paham. Inilah tabiat juhala, akan menganggap bodoh orang yang tidak sepaham sama dia. Kalau orang yang alim, kalau dia nggak mengerti, dia mengatakan barangkali orang itu punya pengetahuan yang saya belum tahu. Itu yang arif dan alim ya. Dan di ujung, setelah diganti sifatnya, Allah isbat lagi sifatnya. Bi yasma, denganku dia si manusia yasma. Tadi dihilangkan sifatnya, sekarang di nah begitulah Allah. Bi yasma, bi yubsir, denganku dia. Jadi Allah tetapkanlah dua di satu. Maka wahdatul wujud hanya salah satu maqam dari maqamat. Ini dalil Sidi Ahmad Al-Faruqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Beliau mengatakan, jadi wahdatul wujudnya Ibn Arabi itu hanya salah satu maqam dari maqamat. Masih ada maqam di atasnya. Maqam isbat namanya. Ini namanya maqam isbat. Isbat al-mawjudin. Jadi Allah mengisbatkan wujud yang bukan wujudnya saja, tapi ada dualisme, bahkan multi. Contohnya, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tidaklah kamu yang memanah saat kamu memanah. Tidaklah kamu manah. Itu namanya nafi. Dihilangkan sisi peran makhluk. إِذْ رَمَيْتَ, saat engkau memanah. Nah, itu isbat. Saat engkau memanah. Jadi diisbat kita. Nah, jadi dalam sekejap itu maqam wahdatul wujud bisa ditinggalkan. Jadi jangan bangga lagi bahas wahdatul wujud di kampus ya. Itu biasa itu. Dulu kita kayaknya kalau ngomong wahdatul wujud kayaknya udah tinggi. Ini enggak real dong. Dulu kita begitu ya. Apalagi kawan-kawan yang ikut ya pelatihan-pelatihan tertentu itu ya. Kalau sudah bahas ini ada pakar di sini, Bu Yaldomi. Nah, apa kata beliau? Wabiya kelubiyutis ya. Fahada abdun khumida aqluhu bil adlil akbar. Mungkin maksudnya bil aqlil akbar. Ini salah cetak kayaknya. Orang ini telah Allah penuhi akalnya, Allah ganti akalnya dengan aqlul akbar. Aqlul akbar itu istilah yang diperdebatkan oleh ulama, apakah itu Sayyidina Jibril atau itu sendiri. Baik. Wasakanat harakatuhu syahwaniyah liqabdatihi. Jadi syahwatnya sudah berhenti karena digenggam oleh Allah SWT. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan wajib dan nawafil, ini disebut tariqah. Tariqah itu enggak sah kecuali sesuai dengan syariah. Kalau sudah sempurna antara syariah dan syariat itu dijalani, teman-teman ini kan sudah mengerti ilmu syariat semua, tinggal mau tariqahnya. Allah bilang uzkurullah zikran katsira, kita ajarkan zikir itu ada tahapan-tahapannya. Jadi angka-angka semuanya itu dari sahabat Nabi. Kenapa ada zikir 11.000, 13.000, 12.000? Zikir 12.000 kita ambil dari Sayyidina Abi Hurairah. Ya. Zikir salat 1.000 setiap hari, 1.000 rakaat itu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Semuanya dari sahabat-sahabat Nabi. Zikir ngitung itu dari Sayyidatuna Safiyyah. Tapi itu marhalah ula. Ketika mereka sudah melewati, mereka enggak ngitung lagi. Dan ini proses mesti dilewati hatta dia istri Nabi, hatta dia sahabat Nabi. Lalu ada antum ya, misalnya mendengar Ustadz Fulan dan mengatakan zikir menghitung itu bid'ah. Berarti dia ada yang salah, ada yang luput dari dia ketika membaca kutubus sittah, ketika kitab hadis. Ya. Nabi sendiri menghitung tiga-tiga hitungan enggak? Ya, 100 hitungan enggak? 70 hitungan enggak? Lalu Nabi mengatakan siap kalau hari kiamat tidak ada orang yang lebih baik dari dia kecuali orang yang membaca seperti dia atau lebih. Kalimat lebih itu dalil ulama-ulama kita untuk menyusun angka-angka zikir. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada hadis qudsi, dialog antara Nabi Musa. Nabi Musa ini kan punya kelebihan. Apa kelebihan Nabi Musa? Berkalam-kalam langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kalamnya. Sebenarnya
siapa yang mewarisi Nabi Musa itu masih bisa berkalam-kalam dengan Allah. Itulah Sayyidina Umar. Ya. Apa kata Nabi? Wa in kana min ummati fa innahu Umar. Kalau dia ada di umatku, pastilah itu Umar. Ya. Sekarang ada enggak? Ada. Bisa jadi. Bukan bisa jadi, ada. Wajib ada. Kalau enggak ada, maka ini kita sudah diambang mau selesai kiamat. Ya kan ini belum selesai, mau Dajjal aja belum keluar. Mahdi aja belum muncul. Bagi antum, ya. Bagi orang tertentu dia bisa lihat. Ya. Mereka orang tertentu sudah bisa melihat Dajjal sekarang di mana, Mahdi sekarang di mana. Nah, cuma bagi yang tidak diizinkan Allah yang ngerasa santai, iqtarabatis sa'ah. Padahal sa'ah sudah menekan, ya. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, aina abghika? Ya Rabb, wahai Allah, di manakah aku dapat mencarimu, menemuimu? Ini Nabi Musa bukan pertanyaan jismiyah, makaniyah, ainiyah, tempat dalam artian tempat. Mungkin ada tempat tertentu kalau di situ bisa usul kepada Allah kan gitu. Nah, ini juga menjawab bahwa teman-teman semua betul ada tempat keramat, betul ada tempat mustajab. Tapi inti dari semua tempat itu sebenarnya ada di belakangnya. Dan intinya itu ada di kita. Coba kita lihat belakangnya. Qala ya Musa, wa ayyu baitin yasa'uni? Rumah manakah, rumah masjid manakah, bangunan manakah yang bisa untuk melingkupiku, menampungku? Wa ayyu makanin yahwini? Ya, sama artinya. Fa in aratta an ta'lam aina ana fa inni fi qalbi at-tarik al-wari'i al-hafif. Lalu di mana aku? Carilah aku di kalbu yang meninggalkan. Di bawah itu ada tadi. Meninggalkan apa? Ya. Taraka bi juhdihi. Dia meninggalkan dengan mujahadah. Jadi taraka itu mujahadahnya, meninggalkan hubbad dunya atau ma siwallah, ya, dunia kan siwallah. Terus al-wari', orang yang sangat wara'. Orang yang sangat wara', apa ciri-ciri wara'? Tarkul mubah khaufan min ay yaqa'a fi al-makruh bal min al-haram, ya. Meninggalkan yang mubah karena khawatir terjebak pada yang makruh apalagi yang haram. Antum kalau sudah begitu wara' sudah. Tapi wara' di sini ini wara' qalbiyah, bukan wara' jasadiyah. Al-afif, afif di sini iffah di qalbu, bukan iffah di fisik saja, tapi semuanya di qalbu. Jadi ini semua mainan qalbu, bukan mainan fisik. Puasa tapi hati pengen makan terus. Ya. Malu minta tolong ke teman, tapi dalam hati bergantung terus sama teman. Nah itu mending dia minta langsung ke temannya, ya kira-kira seperti itu. Fakilahuma wali amrillah bisidqi hatta wali Allahu amrahuma. Fal awal, ya. Yang pertama, kharajat lahul wilayatu min rahmah. Yang pertama, jadi ini orang yang tadi ibadun nufus. Jadi tariqah-tariqah nafsiyah yang masih cari kesaktian, mencari posisi kemursyidan, yang bisa kasyaf. Ini orang-orang yang masih di Baitul Izzah. Kalau dia sudah tinggalkan itu semua, at-tarik. Jadi zuhud rohani beda dengan zuhud biasa. Zuhud biasa dia meninggalkan popularitas, meninggalkan cinta dunia. Tapi ada namanya zuhud qalbiyah. Apa itu zuhud qalbiyah? Dia meninggalkan apa yang syahwat rohani mau. Ingin dikenal jadi wali, ya, ingin sakti, ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari ketenangan, ingin mencari kelezatan. Jadi jangan jadi Abdul Laziz, ya. Kunu ibadallah. Jangan mencari khusyuk. Karena khusyuk itu cuma maqam. Maqam itu akan ditinggalkan. Jangan jadi hamba yang nanti bisa menguasai asma-asma. Enggak.
kita nanti untuk mengenal yang punya istri. Nah, tapi kelebihannya Allah mengatakan ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebutku. Jadi kelebihan ism Allah beda dengan kita. Saya Uya Asfi, Ar-Razi Asfi. Coba ditulis nama Ar-Razi, ditulis nama Zul Asfi. Nama itu bukan saya, tapi nama itu menunjukkan saya. Orang sebut nama itu, saya mungkin lagi kemana-mana. Tapi kalau antum sebut Allah, ana ma'ahu idza dzakarani. Ini beda. Jadi dalam ilmu kalam ada kalimat hal ismu huwal musamma. Apakah nama itu adalah zat yang sebenarnya? Jadi enggak berpisah dari nama. Ini kan perdebatannya panjang. Dulu Imam Syafi'i mengatakan orang yang ngomong begini zindik, tapi sekarang mesti dijelaskan karena sudah ada Mu'tazilah yang membeberkan itu. Kita sebutkan ada dua makom di situ. Jika itu berkaitan dengan selain Allah, al-ismu ghairul musamma, atau yang berkaitan dengan dunia, ya, selain Allah lah. Tapi jika itu berkaitan dengan Allah, fal-ismu huwal sama, maka nama itu adalah zatnya juga. Jadi nama tidak terpisah dari zat. Maka nama itu dibagi. Ada ismu zatiyah, ada al-ismu al-fi'liyah, ada al-ismu al-ma'nawiyah. Ma'nawi itu nanti ada yang jalaliyah, ada yang kamaliyah, macam-macam. Wah, udah tengah malam nih kayaknya nih. Oke, dikit lagi deh ya. Nah, orang ini nanti kalau dia berjuang terus, Allah angkat nanti ke manzilatul qurbah. Tapi manzilatul qurbah itu belum selesai loh. Qurbah itu masih jauh. Dekatnya itu masih jauh gitu. Jika beruntung kharajalahul wilayatu minal jawd fa waliyallahu naqlahu fi lahdah. Jika dia sudah berubah, ya, sudah naik upgrade kalbunya, sudah berganti sifat-sifatnya, baru fi lahdah, dalam sekejap dia pindahkan ke indallah, ya, ke maqam yang dekat di sisi Allah, min malikin ila malikin hatta malikil mulk, yaitu Allah SWT. Ini yang disebut dengan hadarah al-arsyiyah, hadrat arasy Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna isyari yang disinggung tadi oleh Buya Asfi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ini orang iman yang mana yang dikeluarkan dari zulumat ilan nur. Zulumat ada zulumat nafsiyah, nur ada nur ruhaniyah. Itu maknanya. Jadi berpindah dari jalan-jalan nafsiyah, tariqah-tariqah nafsiyah, ke jalan ruhiyah. Itu maknanya. Nah, dari jalan-jalan tariqah-tariqah formalitas yang mengekang, malah membuat jadi picik, kepada tariqah yang ulia yang membuat dia tidak picik lagi. Teman-teman, antum belajar tariqah apa aja, nanti akan ada masa menganggap tariqahnya paling hebat. Belajar mazhab, mazhabnya paling hebat. Manhajnya paling hebat. Sama ya, iklan kecap Pak Mahadi udah pegel kakinya. Nanti ketika ketemu lagi orang yang ya fokokuli di ilmin alim, karena setiap orang yang alim di atasnya ada orang yang alim lagi, kita akan bilang wow, berarti adalah tarekat yang hebat. Sebenarnya bukan tarekatnya hebat, tapi orangnya. Tarekat sama aja semua, tapi yang beda itu mursyidnya. Sama sekolah itu semua, misalnya pesantren taklidiyah salafiyah, pesantren tradisional, semua kitabnya sama. Yang dipelajari Sumatera itu dipelajari di Jawa, di Madura, di mana-mana sama. Tapi kok beda? Yang beda itu gurunya. Iya enggak? Sama-sama ngaji hikam, kok hikam sama fulan beda, sama fulan beda? Hikamnya sama. Sama-sama zikir la ilaha illallah atau zikir Allah, tapi kalau ditalkinkan, diajarkan dengan sanad yang sahih oleh adiknya, itu beda. Itu akan beda. Udah dengerin azan seindah itu enggak bergetar kalbunya. Tapi dengerin suara mursyid yang jelek tapi bisa bikin getar kalbunya. Nah, kenapa? Karena dia punya koneksi kepada Malikul Mulk. Nah, ini yang disebut yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan wali-wali ini dapat tugas. Tugasnya nanti membawa orang awam untuk ikhraj minaz zulumati lan nur. Mereka ini yang disebut martabatnya mursyid.
Jadi kalau belum begini, mursyidnya baru mursyid di kertas atau mursyid di lafaz ijazah. Tapi mursyid yang hakiki, yang kalau melihat dia bermusohabah dengannya, pemahaman kita yang zulumat nanti jadi nur, ruh kita yang tadi gelap nanti jadi penuh dengan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kira-kira itulah kajian Khatmul Awliya malam ini. Semoga Allah luaskan kalbu kita. Jika dia mengatakan tidak ada yang bisa menampung pandanganku kecuali kalbu, maka jangan picik dengan satu manhaj, satu mazhab, satu tariqat. Nasallallahu yaj'al qulubana mahalla nazarihi nazar ar-ridha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. اللهم عنا على ذكرك وشكرك اللهم انقلنا من النفوس إلى الروح من بيت العزة إلى بيت المعمور من العليا من السفلى إلى العليا بعزتك وقدرتك يا الله يا رحمن يا رحيم لحظة وصلى الله على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.